Kita ada surau yang cantik, yang bersih. Kenduri kahwin, buat di sini. Makan dan talam. Tika kita ni, kapek ni, lapik dengan tika plastik. Makan nasi dan talam. Selesai masalah. Tak payah nak kenopi, tak payah nak apa. Habis mayang, habis makan, mayang zuhur. Nak lagi jimat, buat kenduri masa kuliah maghrib. Kan ramai pun, 200 orang tak sampai. Air botol satu, nasi lemak RM1.50 satu, baru RM2. Habis buat kenduri kahwin di masjid lepas kuliah maghrib, 200 je jemaah. Kemudian pengurusi umum, tuan-tuan hari ni kita kenduri kahwin anak Pak Mat Tempe. Jadi jemputlah ambil kenduri, nasi satu bungkus, air mineral sebotol. Dah kenduri kahwin, jimat tuan-tuan, RM2 kali dengan 400 kali dengan 200 baru RM400 jimat belanja. Ustaz, 200 orang pun ramai, Ustaz. Tak mampu saya, Ustaz. Buat kenduri lepas subuh. InsyaAllah. Dalam 5 orang je. Tok Imam, campur dengan Tok Bilal, Tok Siak, 4 orang belakang. Elok. Baru RM10 tuan-tuan. Jimat belanja. Apa masalah? Pilihan banyak. Dalam dunia ni, pilihan macam sepah, tuan-tuan. Yang kita nak cari yang susah. Buat apa? Cari yang senang hidup. Baik. Menjamu orang makan itu mendapat balasan yang baik di negeri akhirat. Maka apabila engkau jamu tetamu, dhif tu maknanya tetamu, dhif bukan dhaif. Saya baca dhaif pula. Dhaif tu hadis, dhaif tu lemah. Hadis dhaif, hadis lemah, dhaif lemah juga. Ni sini dhif, dhif ni yang dihormati, dhif, dhif kenamaan, bahasa Arab tu dhif, dhif kenamaan. Satu lagi DJ dhif. Itu lain tuan-tuan. Bukan maknanya menjamu DJ Dave. Menjamu Dave. Yang kedua, menjamu. Jamu ni, jamu makan. Bukan jamu hantu. Jamu hantu di pokok. Tuan-tuan tengok cerita Si Murai. Cerita zaman Mak Sentuh dengan Nodi Ahmad Si Murai. Ahmad Nispu jadi temenggung. Sebelum nak sambut perayaan, pi bawa ayam, pi letak tepi laut. Yang jadi untuk bomohnya Dolah Sarawak. Ampun Tengku Temenggung. Kerja-kerja memuja pantai telah pun selesai. Apalagi ditunggu, marilah kita bersukaria, kata dia. Ini cerita Si Murai tuan-tuan. Itu namanya menjamu hantu. Bukan yang itu. Jangan tuan-tuan ambil pulut kuning ayam seekor, bawa pokok-pokok. Buat apa makcik? Ustaz Kazim cakap semalam, jamu tu pahala, kata dia. Budak, tu neraka makcik. Menjamu di sini, menjamu tetamu. Sama ada yang datang sendiri ke rumah kamu atau yang kamu panggil makan. Nescaya kamu dapat pahala. Apakala engkau panggil jamu orang miskin, orang fakir makan, nescaya dapat pahala. Sehinggalah jika engkau beri binatang yang lapar makan, engkau juga dapat pahala. Bagi makan kucing dapat pahala. Hatta anjing pun tuan-tuan, kalau kita bagi makan, kita dapat pahala. Kita duduk makan di restoran, ada anjing tepi jalan tu, duduk jelek lidah tengok kita. Kita ambil, kita bagi dia makan, dapat pahala. Subhanallah. Kalau dengan anjing pun dapat pahala, apatah lagi orang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, belanjalah ikut kemampuan tuan-tuan. Elok saya sebut belanja, elok adik ni kutip tabung tuan-tuan. Eloklah belanja pada dia. Masuk dalam tabung tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak dapat pahala senang je. Pergi restoran, nampak orang masjid. Tok Imam ada, Tok Haji ada. Ambil duit, jumpa dekat cashier. Meja tu saya bayar. Kenapa orang baik-baik ni tuan-tuan kena belanja makan? Doa. Bila dia nak bayar, berapa meja saya tadi, berapa? Oh, Tuan Haji, dah ada orang bayar. Allahu Akbar, murahlah rezeki orang tu. Murahlah rezeki orang tu. Tuan-tuan ingat senang nak dapat doa daripada orang lain? Yang ni, yang kita nak ni, doa. Doa daripada anak yatim. Sebelum makan berdoa, lepas makan berdoa. Terima kasihlah bagi orang makan.